Batu Island, okey. Setengah kilo dari sini. Oh, setengah kilo kan. Tak suruh dari sini, tak pelihara sapi perah ya, karena itu untuk pokok penghasilan ya. Nah, dan 2010 itu kurang lebihnya ada sekitar 3.000 sapi perah yang mati. 3.000? 3.000-an lebih. Karena di setiap keluarga pasti melihara sapinya lebih dari 1 ekor. Itu lembu? Ya, lembu, Pak, lembu. Jadi diambil susunya, terus dijual gitu. Namun kan waktu versi kan nggak sempat untuk membawa turun, karena memang harus pakai kendaraan, paling nggak truk ya. Mas seperti itu, Mas boleh perlahan sedikit nggak? Gimana? Percakapan perlahan sedikit. Oh kalau iya. Cepat sahabat, kita tak dapat. Oh iya, oke. Okay. Okay. Nah, dan ini miniatur rumahnya sini. Memang rumahnya agak luas, Pak, ini. Karena orang rumah. Kaya sih. Nah, ya memang mayoritas warga-warga di sini itu kaya-kaya. Enggak kaya. Tapi membangun rumah itu memang besar. Jadi orangnya mana bu sekarang? Sekarang ini direlokasikan di bawah, dipinjam sama pemerintah. Karena kan di sini sekarang udah nggak boleh lagi dijadikan tempat tinggal atau pemukiman, karena udah menjadi kawasan rawan bencana. Ya, jadi untuk rumah yang memang besar ya, itu kan dulunya kan kalau ada hajatan atau apa nggak usah sewa tenda. Ini udah mulai meletup, itu gunung berapi? Iya, meletup sampai ke sini. Nah, ini sapi perah lagi. 2012 ya, 2010. Dia itu berapa tahun besar. Satu kali meletup? Ya, nggak bisa diprediksi sih, Pak ya. Tapi sempat dulu tahun 2006. Oh, 2006. 6 itu sempat 4 tahun. Ya. Terus sekarang 2010 itu, terus sekarang kan ini ada 12 tahun belum meletup. Terus sekarang ini udah ada letusan-letusan, namun masih kecil, Pak. Dan di sini masih aman untuk kita kunjungi. Jadi memang sekarang status Merapi ini baru aktif siaga, siaga 3 nya. Nah, yang nggak boleh untuk berkunjung itu yang di radius 3 kilo sekarang ya, lembu. Pantura mana? Pantura. Barang dari kaca pun bisa meleleh. Enggak kecatan rumahnya. Merapi. Tetap Merapi ya. Kadang kan ada yang namanya kayak Gunung Kelut, Gunung apa. Tapi di sini tetap namanya Gunung Merapi. Nah, kalau ini yang letusan yang 2006, yang sampai di Bangker, yang nanti kita coba ke sana, Pak. Tapi kalau yang erupsi 2006 ini nggak sampai ke sini, Pak. Nah, itu siklusnya lebih kecil. Lebih kecil ya? Itu cuma sampai di radius ini, 6 kilo. Merapi meletup yang 2010 berapa kilo? 7 kilo. 7? Belum tenang. Sekarang,
bunker. Bunker yang nanti akan kita kunjungi. Namun sekarang untuk nantinya kita ke sana udah nggak seperti ini lagi, Pak. Karena udah terkena oleh dampak erupsi. Nah, jadi bunker ini dibangun pemerintah untuk tempat perlindungan. Jadi apabila terjadi erupsi Merapi, bunker ini bisa untuk menyelamatkan, berlindung. Itu berkapasitas sekitar 30 orang. Sekarang boleh pakai ini? Udah nggak difungsikan lagi. Nah, sudah roboh? Udah terkena dampak erupsi. Dan kenapa bunker ini udah nggak difungsikan lagi? Nah, jadi pasca erupsi Merapi tahun 2006 ini ada dua relawan yang berlindung. Namun naas, mereka meninggal. Tewas. 2006, dua orang. Nah, jadi kan bunker ini kan dibangun, difungsikan untuk memang untuk perlindungan ya dari Merapi. Namun ini untuk perlindungan yang bergejala dengan awan panasnya, Pak. Awan panas. Namun ternyata waktu untuk berlindung itu yang menimbul itu lahar. Lahar yang suhunya lebih tinggi. Jadi bunker tidak mampu menahannya. Rumah Reza mana? Di mana? Rumah Reza. Oke, kita lanjut sebelah sini ya. Kalau di sini perkampungan yang kita lewati tadi, yang saya ceritakan terkena awan panas, nah, tadi sudah rumah-rumah baru di sini. Setelah terkena erupsi tadi kita lewat. Kita tadi lewat. Kemudian ini rumah almarhum Marjan. Itu sebelum erupsi yang paling besar. Erupsi yang paling besar rumah Mbak Marjan ini sampai rata. Bukan hanya awan panas, tetapi lava atau lahar panas, batu-batu juga sampai situ. Nah, dan di sini ada mobil APV. Dulu dipakai tim relawan sama wartawan Bupati untuk menjemput Mbak Marjan, tetapi karena Mbak Marjan itu untuk awan panasnya. Enggak, itu langsung nanti kalau udah enggak ada guguran ya langsung udah bersih gitu. Kalau malam hari. Sebelum guguran berapa lama? Ya macam-macam sih, Pak. Yang dulu minggu. Kalau yang 2010 itu dari 26 Oktober sampai 5 November. Jadi sekitar 3 minggu. 3 minggu baru dia meledak. Dari ini dari letusan sampai ke normal lagi, Pak. 3 minggu. Jadi memang harus status Merapi harus kembali normal, kita baru boleh pulang dari titik pengungsian waktu itu. Jadi lumayan lama waktu itu di titik pengungsian sekitar 3 minggu nanti. Ini adalah jam erupsi. Ini jarum jamnya masih terlihat, Pak. Jam 12 lebih 15 menit. Jadi jam ini terkena awan panas langsung seketika jamnya mati atau titik jarum terhenti. Ini apa nih? Ini jam 12 malam. Ini kerangka sapi. Bagian arahan Vicky. 12 malam letupnya. Ini 12 malam. Oh, 5 lebih, November ya. Lebih 15 menit. 15 menit. Tidak apa-apa. Ya biasanya. Ini tambah kundiannya. Iya. Dan ini. Ini. Nah, jadi keadaannya dulu seperti ini, Pak. Yang kita lewatin tadi di sana, ini dulu keadaannya seperti ini. Jadi memang udah gersang, udah terbakar. Udah gersang sekali. Ini Tugu Jogja. Lari. Jogja. Tugu Jogja ini hujan sampainya. Sampai Jogja. Ini Malioboro, Pak. Ini kemana? Di mana? Malioboro. Seputaran Malioboro utaranya. Jadi memang waktu itu hujan abunya kan sampai Jakarta juga. Ada lava ya? Ada lava. Bukan, hujan abu. Hujan abu. Itu sampai ke Jakarta. Sampai Jakarta. Jakarta. Jadi Jakarta sini 200 ya? 200 km? Ya, ada kayaknya, Pak. Ada. Warga sini yang mengungsi, Pak.
masih tewas. Ini tewas. Jadi untuk korban yang meninggal itu erupsi 2010 kurang lebihnya ada sekitar 400 orang. Oh ini tewas ya? Terkesan itu kena awan-awan panas seperti ini pak. Oh jadi kayak kena air mendidih. Air mendidih. Air mendidih namun debunya melengket. Ini pun tewas. Ini waktu proses evakuasi warga-warga sini pak. Lari. Ini terutama untuk yang sudah umum. Kalau yang ini adalah Bapak Marijan. Bapak Marijan ya. Bapak Marijan itu adalah juru kunci Merapi. Jadi beliau abdi dalam keraton ditunjuk sama Sultan untuk menjadi juru kunci Merapi. Sekarang siapa ganti? Sekarang anaknya, putranya. Bapak Marijan ini meninggal di tahun 2010. Terkena oleh dampak dari erupsi Merapi juga. Terus sekarang ini adalah Bapak AC. Bapak AC nanti. Bapak AC. Putranya. Putranya. Yang menjadi juru kunci Merapi sekarang. Oh ini ya. Bapak AC. Bapak AC putranya. Sekarang tinggal di relokasi juga. Keadaannya. Ini keluarga dari korban yang meninggal. Dan proses pemakaman masalnya seperti ini. Pak AC. Jadi makam masal. Masal, yang kurang lebihnya ada sekitar 400 orang. Berapa orang itu? Kurang lebihnya ada 400-an. Kurang lebihnya ada beberapa yang tidak ditemukan juga. Nah ini pun yang banyak yang misteri. Jadi memang untuk luka udah terlalu parah dan nggak bisa untuk dikenali lagi. Misteri. Ya, udah nggak bisa dikenali. Dari tingkin. Oh pakai bulu ya? Karena. Intinya dalam proses evakuasi masa ya, waktu pengangkatan ini adalah ini dia posisi masih itu. Karena sama-sama ini kita digunakan satu orang nggak cukup pak. Ini barang-barang yang masih tersisa seperti ini. Oh ini gasnya. Ya. Ini semuanya. Peralatan untuk berkebun bapak. Oh itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 yang menyimpai bentuk wajah itu cuma satu dua. Ada satu. Cuma satu. Tapi ini juga dari Merapi juga. Oh, ini Merapi nih. Dari Merapi. Nah itu Merapinya sana Pak Merapi. Oh sana. Oh sana Merapi, Gunung Merapi. Oh itu dia gunung. Gunung Merapinya, puncaknya di atas sana Pak. Oh tak nampak. Tapi tak nampak. Puncak baru ketutup awan. Oh. Jadi cuma kelihatan bagian lereng. Itu batu aliennya. Oh, itu batu alien betul. Itu Pak. Oh, no. Alien dari sana Pak sampai ke sini. Sejauh 7 kilo. Ukuran besar. Wah, ini punya letupan. Karena memang dahsyatnya letusan itu. Ini tulis bahasa apa nih? Jawa. Ini dulu juga Jawa. Oh, Jawa atau Jawa itu Pak? Jawa. Jawa asli. Sana tu Gunung Merapi. Dari sebelah sini. Itu adalah. Ujung tu hidung. Hmm. Mana tutup? Muka tutup lah. Nah, muka sini mata. Ah, kaki nampak. Okay. Satu lagi ya, dilihat pakai. Dia muka nampak kat dagu je lah. Ha, nampak dagu je betul. Untuk telinganya. Okey. Okey. Bagian telinga. Aku ani yang besar ni mata. Ha. Mata yang sebelah. Okey. Ini hidungnya. Hidung atau mulut? Bawah atau mulut? Bawah ini. Bagian mulut. Betul. Nampak dalam gambar. Dalam gambar tak nampak belum. Kalau tak nampak